Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah. Assalamualaikum semua. Bersama Dating Corny dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Corny nak gosip-gosip sikit pasal nampak bahagia, tapi ini yang terjadi pada hubungan Ina Azman. Ina Azman atau nama sebenar dia Datin Paduka Ainur Syakina Azman merupakan antara pelakon wanita tempatan yang cukup dikenali dengan drama antaranya Mimpi Cinderella, Suri Hati Mr. Pilot dan Rahsia Hati Perempuan. Lepas dia berkahwin, Ina memang jarang tunjukkan diri dalam dunia seni walaupun mengaku yang rezeki dalam bidang lakonan masih lagi terbuka luas untuk diri dia. Kata ibu dua anak ni, dia sentiasa bersyukur dengan semua peluang yang diberikan tapi terpaksa memilih kerja sebab kena bahagikan masa antara kerja dengan keluarga. Tapi jangan tak tahu, bukan semuanya indah dan harum untuk Ina. Sebab di awal perkahwinan dia, dulu Ina pernah kena tuduh cuba pecah belahkan hubungan suami dia, Datuk Gimix atau nama sebenarnya Datuk Kaiser Gurmit Harden dengan adik-beradik ipar dia. Disebabkan itu, Datuk Gimix sendiri tampil dan menjelaskan perkara sebenar untuk mempertahankan isteri dia dari terus kena tuduh. Sebenarnya, Datuk Gimix asalnya agama Sikh sebelum masuk Islam dan berkahwin dengan Ina. Dan nak dijadikan cerita, dua adik-beradik Datuk Gimix bukan setakat tak suka tapi benci Islam dan suruh dia untuk keluar dari Islam. Jadi sebab itulah kenapa Datuk Gimix tak jemput dua beradik dia ni waktu majlis resepsi perkahwinan diorang dulu. Tapi lain ceritanya bila Ina pula yang kena tuduh hasut Datuk Gimix kononnya cuba pisahkan hubungan adik-beradik. Apa yang Datin Corny boleh cakap, inilah ujian pada Ina dengan Datuk Gimix. Apabila nak masuk Islam, memang besar ujiannya, iaitu hubungan keluarga diuji. Tapi Alhamdulillah, sekarang Ina dengan suami kekal bahagia di sisi dua orang anak mereka dan Datin Corny doakan supaya berkekalan hingga ke akhir hayat. Baik, itu je lah yang Datin Corny nak share kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video ya guys. Macam biasa, jangan lupa like, share and subscribe. Bye! Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah. I love you. Tiba. Sudah bersedia? Okey, Cik Yang nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. So, hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tidak perlu nak bertanggungjawab. Cik Yang suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.